Apakah umur yang apa bagi seorang kanak-kanak laki-laki untuk berkhatam? Adakah hanya merujuk kepada fizikal kanak-kanak laki-laki tersebut sama ada dia dilihat bersedia atau tidak? Adakah ada riwayat mengatakan sahabat Nabi SAW dalam berkhatam? Jawabnya tidaklah, sebut dalam hadis sahih berkhatam kena umur berapa-berapa-berapa. Cuma adanya wajib berkhatam. Nah, maka tengok keadaan budak-budak lah. Nah, biasanya kalau orang Arab dia budak-budak kecil, budak-budak baru beranak dia khatam. Budak umur 3 tahun, budak umur 8 bulan dia khatam. Kita tua dah, dia khatam 4, dan 5 khatam. Pak Messi pun capur nak lari. Nah, jadi sebaik-baiknya pulang kepada keadaan budak itu sendirilah. Kerana tidak ditetapkan dengan umur. Ada pun beri nama, ada sebut. Nampak? Wa yusamma yawma sabi'ihi. Dia beri nama pada hari yang ketujuh. Ada adat situ, ada nombor, ada bilangan dalam hadis. Maka abdu hari ketujuh. Ada pun khatam hanya mengatakan tentang ini adalah sunnah Nabi. Tak sebut hari keberapa. Nah, maka terpulang kepada masing-masing.